Di sini dengan saya Wahyu di channel Ihto Wahyu. Di video kali ini admin akan membagikan sebuah web yang di mana di sini kita bisa bermain game dan bisa menghasilkan cuan. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran seperti biasa, nanti admin akan tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Setelah itu teman-teman tinggal tekan aja menu daftar yang di sini ya, yang admin tunjuk tadi. Nah, setelah itu langsung saja kita daftar dengan cara masukkan nomor telepon dan kata sandi. Setelah itu teman-teman masukkan kode referensi opsional. Setelah itu teman-teman tekan daftar. Nah, setelah berhasil melakukan pendaftaran, di sini kita tinggal login aja ya teman-teman. Oke, di sini setelah berhasil melakukan pendaftaran, ini dia ya untuk tampilan awal dari websitenya. Teman-teman bisa lihat di sini saldo admin sekarang yaitu sekitar Rp400.000. Selanjutnya di sini jika ingin bermain, teman-teman itu harus memiliki modal awal setidaknya yaitu 2.000. Cara untuk menambahkan modal awalnya di sini kita pilih aja menu isi ulang ya, agar kita bisa bermain di dalam website ini. Kita tekan aja isi ulang, lalu di sini kita pilih aja isi ulang. Setelah isi ulang itu ada metode cara penarikan, cara pembayaran di sini ada kris. Untuk minimal isi ulangnya di sini yaitu 50.000. Setelah itu kita pilih di sini ya. Nah, di sini ada banyak sekali metode, ada kris, dana, Bank Danamon, Bank BRI, Maybank, Bank BNI, Bank CIMB, Bank Permata, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Setelah itu kita pilih saja salah satu, misalkan di sini kita contohkan Dana, lalu teman-teman tekan isi ulang kayak gini. Silakan hubungi. Nah, itu ya caranya. Di sini juga bisa kita ganti, misalkan tidak bisa di Dana, kita coba di Kris kayak gini, tekan aja isi ulang. Agar lokasi pembayaran, silakan hubungi lah. Nanti teman-teman itu tekan aja isi ulang ya untuk cara melakukan isi ulangnya ya teman-teman. Nanti setelah berhasil melakukan isi ulang, saldo itu akan langsung masuk ke sini ya, ke sini akan masuk saldonya. Setelah saldo ini masuk, teman-teman bisa bermain di sini ya. Di sini ada tiga warna awal, yang pertama itu ada hijau, ungu, dan merah. Teman-teman itu bisa pilih aja salah satu warna ini. Nanti teman-teman bisa bertaruh di sini dengan biaya minimal 2.000. Nanti jika teman-teman menang di 2.000, teman-teman stay aja di 2.000. Tetapi jika kalah, teman-teman bisa naikkan ya. Bisa naikkan di sini, misalkan kita naikkan kali 2 misalkan gini. Nah, di sini kita masukkan misalkan kali 2. Nah, di sini kita masukkan 4.000, tetapi jika kalah kita naikkan lagi kali 2 8.000. Jika kalah lagi naikkan lagi 16.000. Nah, jika menang kita kembali lagi ke 2.000 kayak gini. Nah, kita kembali lagi ke 2.000 jika menang. Jika menang tetap di stay aja di 2.000, tetapi jika kalah agar modal kita kembali, teman-teman saya sarankan untuk naikkan lagi, misalkan di sini 2.000 kali 2 lagi kayak gini. Nah, 4.000. Nah, untuk melihat statistik dari game ini, teman-teman bisa cek aja di sini di atas ini. Cek salah satu, misalkan di gambar speaker ini kita tekan kayak gini. Nah, berarti suaranya akan aktif. Sedangkan untuk gambar timbangan ini, teman-teman bisa lihat di sini ada bacaannya. Teman-teman pahami aja di sini ya, round hash. Nah, ini dia. Selanjutnya di sini gambar gelombang ini kita tekan. Nah, ini bisa dilihat untuk statistik tren yang sudah keluar ya. Di sini kita bisa lihat tren yang sudah keluar. Jika ingin melakukan taruhan, di sini kita bisa cek tren-tren yang sering kali keluar ya. Kita cek-cek aja. Nah, jika sudah menganalisis untuk tren yang sudah keluar, teman-teman bisa langsung bertaruh ya. Nah, ini dia penjelasannya ya. Bertaruh hijau, jika hasilnya salah satu 1379, maka Anda akan mendapatkan jumlah taruhannya 2. Jika hasilnya adalah 5, maka Anda akan mendapatkan jumlah 1,5. Bertaruh di merah, jika yang keluar 2468, maka Anda akan mendapatkan jumlah taruhan 2. Jika hasilnya 0, maka Anda akan mendapatkan jumlah taruhan 1,5. Bertaruh di ungu, jika hasilnya 0,5, 0 dan 5 ya, Anda akan mendapatkan 4,75 ya. Nomor taruhan jika hasilnya sama dengan nomor yang Anda pilih, Anda akan mendapatkan jumlah taruhan 9,5. Bisa dibilang yang ungu ini adalah jackpotnya ya teman-teman. Oke, di sini kita coba yang hijau ya. Kita coba yang hijau. Nah, selain itu di sini bisa teman-teman lihat ada baca cepat plus, ada cepat dan ada standar ya. Kita gunakan aja yang cepat plus ya. Kita pilih yang hijau sekarang ya. Oke, masih loading. Kita bisa lihat di bawah. Nah, ini
bisa ke catatan riwayat, kita akan melihat ya di cepat plus. Tunggu sebentar, di sini kita akan mencoba untuk lakukan taruhan ya. Yuk, di sini kita bertaruh di hijau ya, hijau. Lalu kita tekan aja bertaruh. Nah, di sini kita sudah sukses taruhan di hijau ya. Nanti di sini bisa dilihat untuk statistik yang keluar ya. Kita tinggal tunggu aja, kita taruh tadi di hijau. Kita bertaruh 2000 ya. Nah, di sini bisa dilihat saldo kita sudah berkurang ya karena tadi sudah berhasil lakukan taruhan. Nah, bisa dilihat di sini kita untung ya. Di sini sudah bertambah menjadi 402.000, bisa dilihat. Nah, ini dia yang angka yang keluar tadi ini. Kita bisa langsung taruhan lagi di sini, tadi kan kita untung 2.000 ya. Karena kan kita taruhannya di 2.000, kita stay aja di 2.000, kita pilih merah. Lalu kita bertaruh. Nah, di sini sukses taruhan ya. Kita tunggu aja sebentar ya. 21. Apakah kita menang? Kita lihat dulu angka yang akan keluar di sini ya. Kita tunggu angka yang keluar. Oke, masih loading. Nah, di sini angka yang keluar tadi itu apa ya? 0 ya. 0 yang keluar, dan alhamdulillah di sini bisa dilihat sudah bertambah menjadi 404 ya. Selanjutnya untuk penarikan, teman-teman bisa langsung tarik saldo ini jika untung-untung aja, ditekan aja di menu isi ulang ini ya. Setelah itu kita pilih yang penarikan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk bank yang ingin digunakan untuk lakukan penarikan. Di sini ada Bank Permata, Maybank, Mandiri, BRI, BNI, dan Bank BCA. Di sini kita contohkan Bank BCA. Di sini kita masukkan akun bank kita, nama pemegang kartu, jumlah penarikan. Di sini untuk minimalnya 50.000. Biaya di sini berapa ya? Coba kita contohkan yang 400 saja ya. Begini. Oh, di sini tanpa biaya ya. P-nya itu 0 rupiah ya. Setelah itu teman-teman nanti tekan aja konfirmasi ya untuk penarikannya. Oke, kita bahas menu-menu yang lain lagi di sini. Di sini juga nanti teman-teman bisa lihat ada namanya menu aktivitas. Kita buka aja menu aktivitas. Di sini teman-teman bisa bergabung di menu aktivitas ini. Misalkan di sini isi ulang 50k untuk memenangkan 100k. Di sini teman-teman bisa bergabung, dan nanti jika isi ulang 50k dan akan memenangkan 100k, teman-teman bisa tekan aja langsung bergabunglah. Yang kedua di sini ruang undian turnover ya. Di sini harian level perak. Ruang undian turnover harian, kita bisa bergabung kayak gini ya. Nah, ini dia ya untuk aturan partisipasi. Turnover harian mencapai 350.000, dapat berpartisipasi satu kesempatan setiap hari, jumlah maksimal yang diperoleh 200.000. klik untuk berpartisipasi. Setelah berpartisipasi, tunggu waktu undian untuk menerima hadiah ya. Selanjutnya di sini ada juga ruang undian pemain baru. Di sini ruang undian pemain baru ya, kita tinggal tekan aja bergabung kayak gini. Nah, ini dia syaratnya lagi nih, teman-teman pahami untuk syaratnya, teman-teman bisa bergabung. Nah, di sini admin sudah bergabung ya. Kita itu berada di ruang undian pemain baru ya. Kita bisa lihat-lihat lagi di sini ada banyak sekali undian-undian yang tersedia, tetapi yang masih stay sekarang ini yaitu ruang undian pemula Wingo, ruang undian turnover harian level perak, isi ulang 50k untuk menangkan 100k. Ini teman-teman bisa selesaikan aja. Selanjutnya di sini kita ke referensi. Nah, di referensi ini teman-teman itu akan mendapatkan 1,6 kali bonus ganda diaktifkan ya. Bonus hari ini di sini bonusnya akan masuk. Kita bisa lihat untuk aturannya, ini dia aturannya ya. Anda akan mendapatkan 3 tingkatan bonus teman. Setiap taruhan yang dibuat teman Anda akan menguntungkan Anda. Bonus tingkat 1 keuntungan platform 30%, bonus tingkat 2 keuntungan platform 15%, bonus tingkat 3 keuntungan platform 5%. Bonus Anda bonus tingkat 1 plus bonus tingkat 2 plus bonus tingkat 3. Tidak ada persyaratan penarikan ya. Ini dia untuk linknya ya, teman-teman tinggal copy aja. Ini untuk tautan referensinya, ini tautan referensi IP-nya, ini kode referensinya ya. Teman-teman bisa masukkan aja kode referensi admin KL5L ini, atau teman-teman bisa copy aja, bisa
paste atau tekan aja link yang admin sudah tempelkan di deskripsi. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam menu peringkat. Di menu peringkat ini teman-teman bisa cek ya siapa yang peringkat 1. Di sini untuk peringkat 1 yaitu atas nama Ma ya, dengan jumlah taruhan tadi 472 ya, lumayan ya. Sedangkan untuk admin di sini masih peringkat 99 plus ya. Oke, kita masuk ke akun. Nah, di akun ini juga nanti akan tertera yaitu menu isi ulang, menu penarikan ya. Untuk penarikannya udah kan admin jelaskan tadi, di sini juga akan ada email kita, kata sandi kita, nomor telepon kita, dan kode referensi kita. Ada juga saluran resmi dan bantuan online. Teman-teman bisa menghubungi di sini ya, bantuan online jika mengalami kendala yang mengalami kendala saat bermain di sini ya. Kita bisa menghubungi di sini. Kita bisa langsung saja tekan mengobrol sekarang ya. Selain itu di sini juga teman-teman bisa bergabung ke grup Telegram saluran resminya ya. Di sini kita tekan aja grup Telegramnya kayak gini. Ini dia ya untuk grup Telegramnya, teman-teman bisa bergabung. Nah, di sini kita bisa gunakan Telegram. Nah, di sini kita bisa bergabung ya. Kita bisa bergabung kayak gini. Nah, sudah bergabung ya, teman-teman. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, comment, dan subscribe. Oke, akhir kata admin ucapkan wassalam.